Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Bumi, planet tempat kita tinggal, menyimpan banyak misteri dan keajaiban. Salah satunya adalah fenomena alam yang aneh dan unik. Kali ini kita akan mengupas secara mendalam 7 fenomena alam paling aneh yang pernah ada. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya. Tarian burung. Mari kita mulai dengan fenomena yang terkadang membuat langit terlihat seperti sedang menari. Kalian pernah mendengar tentang murmurations? Ini adalah tarian udara yang dilakukan oleh ribuan burung jalak. Tak hanya cantik, ini juga merupakan pertunjukan sinkronisasi yang lebih baik daripada boyband terkenal. Jujur saja, melihat mereka bergerak begitu rapi membuat aku ingin coba tarian mereka di lantai dansa. Namun, mungkin aku hanya akan terlihat seperti kucing yang terjebak dalam gulungan benang kali ya. Nomor 6, berjalan di atas air. Nah guys, siapa yang ingin mencoba berjalan di atas air? Di Bolivia ada tempat yang membuat kita bisa merasakan sensasi itu. Salar de Uyuni atau Sky Mirror adalah dataran garam terbesar di dunia yang terlihat seperti cermin raksasa saat musim hujan. Rasanya seperti adegan dari film fiksi ilmiah, di mana kalian bisa jalan-jalan di langit. Nomor 5, kolam asin di dasar laut. Tidak hanya di darat, kita juga punya fenomena ajaib di bawah laut. Bayangkan kolam asin di dasar laut yang terlihat seperti jendela ke dunia lain. Ini disebut brine pools. Dan meskipun terdengar seperti tempat mandi asin bagi kue kering, sebaiknya kita jangan masuk. Tapi mungkin jika kalian bosan dengan hidup di darat, mungkin kita bisa mengajukan permohonan untuk rumah di bawah laut dengan kolam asin pribadi. Mungkin Disney akan membuat serial reality baru tentang itu. Nomor 4, tarian cahaya di malam hari. Tahukah kalian bahwa hutan juga punya pesta dansa? Foxfire adalah cahaya bioluminescence yang dihasilkan oleh jamur di hutan. Mereka berfungsi sebagai lampu taman alami. Meskipun aku rasa mereka tidak akan menggantikan lampu meja kita. Aku ingin tahu deh, apakah cahaya ini disetujui oleh Departemen Energi? Ini mungkin ide cemerlang untuk menghemat tagihan listrik. Tapi pastikan tetangga tidak curiga ya. Nomor 3, masa lalu yang menakjubkan. Mari kita beralih ke Chile, di mana kita akan menyaksikan gua-gua marmer yang membuat kita merasa seperti di dalam lukisan. Tapi ingat, gua ini jauh lebih kuat daripada lukisan dan tidak perlu khawatir tentang kejahatan seni palsu. Nomor 2, gunungan ombak dahsyat. Dari bawah laut, kita kembali ke permukaan laut dengan fenomena yang dapat membuat kita berteriak, "Aku tidak mau ikut!" Ini disebut millstone atau whirlpools, besar yang bisa menghisap segalanya seperti mesin penyerap waktu.
Nomor 1, petualangan kupu-kupu. Dan sekarang guys, kita sampai pada fenomena yang mengajarkan kita tentang tekad dan perjalanan jauh. Monarch butterfly melakukan migrasi yang luar biasa, lebih seperti liburan keluarga panjang daripada perjalanan biasa. Tapi apakah mereka harus membayar tol perjalanan? Itu bisa membuat perjalanan lebih mahal daripada yang mereka harapkan. Siapa sangka dunia ini bisa begitu penuh dengan misteri dan keindahan yang tak terbayangkan. Sambil kita terpesona oleh keajaiban ini, sebagai manusia kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi kita. Demikian pembahasan kita kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Thanks for watching.